Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa, jumpa lagi dengan aku. Hari ini hujan dan dingin. Aku mau masak mayo jitan. Cuman telur, sama jahe, pakai mayo. Caranya kita tes dulu jahenya. Cara masaknya ya. Sampai kering gitu. Sambil seperti aduk ya, dioseng-oseng supaya bagus hasilnya. Nah, ini sudah mulai mengering. Kita tinggal ceplok telur. Dengan cara ini sih sudah pinggir. Nah, di sini nanti buat ceplok telur. Oke. Kita mulai menyeplok telur. Nanti sisa mayonya buat bikin buat masak mienxian, istilah mayo mienxian. Kalau sudah seperti ini kita gali, karena sini orangnya lebih suka makan telur yang benar-benar matang. Kita tunggu sampai kuning telurnya matang ya. Kita tinggal masak mienxian, caranya cukup pakai panci kecil ya, soalnya satu porsi buat aku doang. Kalau majikan sukanya cuman mayo jitan, sedangkan aku sisa mayonya ini nanti aku bikin masak mayo mienxian. Nah, air udah mendidih, kita masukkan mienxian. Masak cuma sebentar. Kita pindahin ke wajah tadi, apinya kita masukkan ini mayo. Kita tambahkan sedikit siang, sedikit aja, soalnya ini udah panas. Sudah ada rasa asin. Terus kita tambahkan sedikit uis. Kita tambahkan sedikit campur. Ini udah aku gak nyalakan kompor ya, karena ini mayo udah matang. Seperti ini. Telurnya taruh di atas ini.
makan mayo. Mayo jang. Ini untuk penghematan buku. Nah, cukup sekian resep dari aku. Jangan lupa ya di subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Jangan lupa like, comment, dan sharing. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.